Okay, first kenapa I berubah untuk menjadi instructor ataupun untuk menjadi PD Pro? Sebabkan satu, dengan pengalaman I, I rasa I dah boleh tukar punya profession untuk menjadi instructor. Dan salah satu dia I nak bantu keluarga I dan untuk bantu diri I juga untuk lagi ke depan. Kenapa I pilih buat IDC dekat BNJ ni? Sebab satu, dia dah settle yang lama. Dia punya course director and PD staff ataupun staff instructor dia, I kenal. I tahu dia orang macam mana, experience guys, banyak pengalaman. Jadinya dekat situ yang confident I lebih untuk buat lah dekat BNJ bersama band dengan Nikki ni. Dan perbezaan band dengan Nikki ni, seorang hitam, seorang putih. Macam tu, taklah. Dia orang ada dia orang punya kelebihan, dia orang punya ada dia orang punya kelebihan pengalaman dia orang. Jadinya bila dia combine dua tu, dia jadi satu benda yang boom. Macam tu. Mission matlamat I, kalau I dah jadi, insyaAllah jadi instructor, nanti I nak mengajar yang properly macam mana band ajar I, macam mana Diki ajar I. Dan nak bagi orang yang tak pernah rasa macam mana dalam kehidupan dalam laut tu, I nak cuba ketengahkan benda tu untuk diorang lah. Macam tu lah I hope perjalanan IDC I ni InsyaAllah lah dipermudahkan. Amin.